الله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمنا ورحمكم الله الحمد لله kita akan menyelesaikan apa yang tersisa seputar masalah mensolatkan jenazah dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz, dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu seputar jumlah takbir dalam solat jenazah, ya, di mana kita dapatkan keterangan-keterangan tentang takbir Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu takbir 4 dan 5 serta takbir 9. Juga didapatkan keterangan tentang takbir yang lain, yaitu 6 dan 7 dari perbuatan Ali bin Abi Thalib, sahabi jalil yang dihadiri oleh sahabat yang lainnya dan tidak diingkari. Maka keterangan tadi menunjukkan kepada kita bahwa dibolehkan takbir dalam sholat jenazah dari 4 sampai 9 takbir. Ya, ini yang kita bahas pada pertemuan yang lalu, baru seputar takbirnya. Kita akan membahas lebih lanjut. Berkata Syekh Abdul Azim bin Badawi, berkata Syekh, wa yushra'u lahu an yarfa'a yadayhi, dan disyariatkan lahu baginya, bagi siapa? Bagi al-musalli, yushra'u lil-musalli, disyariatkan bagi orang yang salat untuk mengangkat kedua tangannya dalam takbir yang pertama. Dan apa hukum takbir ini? Apa hukum mengangkat tangan ketika itu? Apa hukum mengangkat tangan? Ya, ada khilaf di antara para ulama, ya kan? Sebagian berpendapat bahwa dia rukun, seperti pendapat Ibnu Hazm, bahwa dia rukun, dan itu pendapat Ibnu Khuzaimah. Artinya batal solat jika tidak mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Ya, tetapi pendapat yang lain dari para ulama seperti Imam Al-Humaydi, Syekh dari Imam Al-Bukhari dan Imam Juzaqani dan yang lainnya, mereka berpendapat bahwa hukumnya tidaklah merupakan rukun, tetapi dia wajib. Tapi dia wajib. Mengapa? Karena Nabi senantiasa melakukan perkara tersebut. Ya. Tetapi jumhur ulama, Imamatul Al-Arba'ah, imam yang empat, berpendapat bahwasanya hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Mengapa? Kata mereka, pertama, keterangan yang datang tentang mengangkat tangan ini hanyalah dalam bentuk perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk perbuatan Nabi. Dan ketika Nabi mengajarkan cara salat yang benar kepada orang yang keliru salatnya, ya, yaitu Rafi bin Khallad, yang dia salat tahiyatul masjid dan salah terus selama 3 kali, hingga akhirnya Nabi mengatakan kepada dia dan mengajarkan tata cara sholat. Nah, ketika diajarkan tata cara sholat, tidak disebutkan sama sekali perkara mengangkat tangan. Hanya disebutkan menyempurnakan wudu, kemudian menghadap ke kiblat, kemudian bertakbir. Kemudian bertakbir. Dan ini yang dirojehkan oleh para ulama dari pendapat jumhur, bahwa yang benar hukumnya sunnah. Artinya barang siapa tidak mengangkat tangan, maka sholatnya tidak batal. Tidak batal. Adapun dalilnya adalah hadis Abdullah bin Abbas, yang dia khusus seputar masalah mengangkat tangan ketika sholat jenazah. Adapun riwayat tentang mengangkat tangan dalam takbiratul ihram, dalam sholat secara mutlak, ini sah dari hadis Abu Humaid, dari hadis Wa'il bin Hujr, ya, bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya kadang setentang dengan bahunya, kadang
sejajar dengan syuhmatu udunaihi, ya, bagian daging dari telinganya, ya. Dan ini riwayat-riwayat yang sahih dari Nabi. Tapi yang khusus tentang salat jenazah, dia adalah hadis Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yarfa'u yadayhi 'ala al-janazati fi awwal takbirah. Bahwa Nabi mengangkat dua tangannya dalam salat jenazah pada takbir yang pertama. Artinya takbir ihram. Thumma la yaudu, kemudian ia tidak mengulangnya lagi. Thumma la yaudu, kemudian dia tidak mengulangnya lagi. Ya. Tentu saja kita ingatkan kembali bahwa tentang mengangkat tangan dalam takbiratul ihram telah datang keterangan yang sangat banyak dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Adapun hadis Abdullah bin Abbas ini khusus tentang salat jenazah. Kemudian ada faedah yang lain pada hadis ini, yaitu keterangan thumma la ya'udu, bahwa Nabi tidak mengulang lagi mengangkat tangannya dalam salat jenazah tersebut. Ya, tetapi sebenarnya hadis ini diperselisihkan. Syekh Albani mensahihkannya atau menjadikannya sebagai hujjah dalam kitabnya Ahkamul Janaiz. Karena kalimat thumma la ya'ud ini, sebagian ulama menetapkan bahwa riwayatnya lemah, ya. Yang dia merupakan riwayat yang dipakai oleh mazhab Abu Hanifah, bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan kecuali pada takbiratul ihram. Karena itu dalam mazhab Abu Hanifah, dalam sholat wajib atau sholat sunnah, maka orang yang sholat hanya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Setelah itu dia bertakbir untuk ruku, tidak angkat tangan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamid. Demikian juga bangun dari tasyahud yang pertama dari rakaat kedua, maka dia bangun tidak mengangkat tangan, ya. Itu hujahnya Imam Abu Hanifah. Di antaranya adalah riwayat-riwayat dari Abdullah bin Mas'ud yang lemah, dan juga hadis ini, hadis yang seperti ini. Wallahu a'lamu bishawab. Alkulli hal, tentunya telah cukup bagi kita keterangan yang sangat banyak seputar mengangkat tangan dalam takbiratul ihram dalam solat-solat yang lain, dalam solat-solat yang lain. Kemudian setelah mengangkat tangan, ya, dan Syekh sama sekali tidak menyinggung tentang mengangkat tangan pada takbir-takbir yang tersisa, ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin dia mencukupkan dengan kalimat thumma ya, thumma la ya'udu, kemudian tidak mengulangnya, ya. Tetapi ingat, dia mahalul khilaf, dia masalah yang diperselisihkan. Jumhur ulama berpendapat bahwa disyariatkan mengangkat tangan dalam takbir atau zawaid, dalam takbir-takbir tambahan yang lainnya, ya. Itu madzhab jumhur, dan dalil mereka adalah beberapa riwayat yang mutlak, yang umum, bahwasanya Nabi yarfa'u yadayhi ma kulli takbiratin, bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, ya. Dan sebagian menisbahkan secara khusus riwayat-riwayat tentang jenazah ini kepada Ibnu Umar maupun kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Alhasil, jumhur berpendapat bahwa dia sunnah dalam setiap takbir. Tetapi pendapat Imam Malik, dan dia pendapat Imam Al-Auza'i, dan yang dirajihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwa tidak disyariatkan takbir pada takbir-takbir tambahan selain takbiratul ihram. Afwan, tidak disyariatkan mengangkat tangan pada takbir-takbir yang lain selain takbiratul ihram. Mengapa? Kata beliau, karena tidak ada riwayat yang sahih, yang soreh, yang kuat dan tegas menunjukkan disyariatkannya mengangkat tangan dalam takbir-takbir yang lainnya. Ya, wallahu a'lamu bissawab. Dan khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adapun Ibnu Hazm, maka beliau mengeluarkan pernyataan yang jelas, tentu saja bentuk keguncangan pada perkataan tersebut, ketika dia mengatakan bahwa tidak ada riwayat yang warid seputar mengangkat tangan dalam sholat jenazah
pada takbir tambahan maupun tidak mengangkat tangan. Dia mengatakan tidak ada riwayat yang sahih tentang mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Sehingga dengan demikian, beliau mengatakan tidaklah disyariatkan mengangkat tangan dan juga tidak mengangkat tangan. Jadi bagaimana? Lurus saja. Tidak angkat tangan? Ya, maka membingungkan ya. Dan ini diingkari oleh Syekh Abu Sa'd Al-Huwaini dalam kitabnya Jinnatul Murtab. Bahwa ini keanehan dari pendapat Imam Ibnu Hazm. Seharusnya jika dikatakan tidak sahih riwayat tentang tidak mengangkat tangan atau mengangkat tangan, maka berarti hukum asal adalah tidak mengangkat tangan. Tapi dia mengatakan bahwa tidak sah riwayat tentang mengangkat tangan dan tidak mengangkat tangan. Karena itu tidak mengangkat tangan dan juga tidak mengangkat tangan. Ya, kan bingung ya, apa yang harus diperbuat? Mengangkat tangan tidak ada dalilnya sehingga tidak boleh. Tidak mengangkat tangan juga tidak ada dalilnya sehingga tidak boleh. Ya kan? Membingungkan ya. Ini tidak. Ya. Jadi ini keanehan dari pendapat Ibnu Hazm, wallahu a'lam bissawab. Jadi wallahu a'lam, sepertinya Syekh mencukupkan dengan kalimat tsumma la ya'ud pada hadis Ibnu Abbas yang mengisyaratkan tidak disyariatkannya mengangkat tangan pada salat jenazah, pada takbir-takbir selain takbiratul ihram. Setelah masalah takbir dan mengangkat tangan, maka kita masuk pada gerakan selanjutnya. Kata Syekh, "Tsumma yad'u yadahu al-yumna 'ala dhahri kaffihi al-yusra war-rusghi was-sa'idi." Kemudian orang yang sholat tadi meletakkan "Tsumma yad'u" di garis atas pada kalimat "yad'u", meletakkan. Kata "wad'a" berarti meletakkan. Ya, karena ada dua riwayat tentang masalah bersedekap. Ya, riwayat Abu Humaid, Malik bin Al-Huwairi dan yang lainnya yang menunjukkan bahwa dia adalah al-wad'u, meletakkan. Ya, dan riwayat Wa'il bin Hujr yang dia akhadha bi shimalihi, akhadha bi yaminihi ala shimalihi, atau qabdha ala shimalihi. Yang kedua adalah qabdu. Jadi ada dua riwayat yang sabit dari perbuatan Nabi dalam sedekap. Pertama meletakkan, yang kedua memeluk, qabada, memegang lengannya, ya. Dan kata beliau, kemudian orang yang sholat tadi meletakkan tangan kanannya di atas punggung zahri kaffihi. Ini zahru kaff al-yusra war-ruzgu, ini ruzgu was-sa'id. Dan ini sa'id. Ya. Thumma yashuddu bainahuma 'ala sadrihi. Kemudian ia yashuddu, kuatkan antara keduanya itu di atas dadanya. Di atas dadanya. Nah, tadi kita sebutkan tentang adanya dua keterangan seputar meletakkan dan mencengkeram. Ya. Nah, adapun tentang letak mencengkeramnya dan meletakkannya, yang kuat dari pendapat para ulama bahwa dia adalah mutlaqul wad'i, bahwa dia secara mutlak dibolehkan bentuk bagaimanapun dia meletakkan tangan tersebut atau mencengkeramkannya, sehingga sah meletakkan pada kafu atau pada rusku, ya, meletakkan atau mencengkeramkan, atau pada sa'i atau pada ketiganya secara keseluruhan, ya, maka semuanya sah. Demikian pula mencengkeramnya, ya. Adapun sebagian ulama melihat bahwa riwayat yang mengatakan melaksanakan ketiganya sekaligus, yaitu apa, meletakkan ketiganya persis seperti ini, jadi di atas kafu, rusku dan sa'id, bahwa riwayatnya syadz. Wallahu a'lamu bissawab. Sebagian mengatakan bahwa riwayatnya syadz, ya, meskipun dia riwayat Muslim. Ada kulihal bahwa sesungguhnya keterangan tentang wada' ini perkaranya luas, mudah, wasi', maka dibolehkan meletakkan tangan di tempat yang telah disebutkan dalam hadis Nabi, ada pada zahr, kafi, ataupun rusgu, adapun as-sa'id. Yang kita lemahkan adalah yang disebutkan tadi, yang dia mencakup ketiganya sekaligus.
وَيَشُدُّ بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ, diletakkan di dada. Nah ini juga ada khilaf di antara para ulama seputar letak dada atau letak tangan. Ada yang mengatakan ala sadr, itu madzhab Imam Ahmad, ya. Bahkan ala nahr, qaribun minan nahr, dekat dengan leher. Dekat dengan leher, ya. Dan sebagian ulama beristinbat dengan firman Allah, فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ, maka salatlah kepada Rabbmu dan wanhar, dha' yadaka inda nahri, letakkan tanganmu, dha' yadaika ala nahrik, bahwa letakkan kedua tanganmu pada dekat dengan lehermu, ya, sehingga kita dapatkan sebagian orang berdiri dengan riwayat ini, yang dia riwayat yang mursal, ya. Sebagian mengatakan bahwa dia adalah fauqas surrah atau ala surrah, di atas pusar, atau jadi di atas bagian atas pusar, atau di atas pusar, wa fauqa atau tahta surrah, dan di bawah pusar. Dan ini madzhab Imam Abu Hanifah. Adapun Imam Al-Bukhari merajihkan antara surrah dan sadr, ya. Dan dia mengatakan itu hay'ah yang tepat ketika seorang bersedekah, ya. Wallahu alamu bisawab. Adapun riwayat tentang meletakkan tangan, maka di antara dalil yang menunjukkan akan hal itu dan meletakkan tangan ini, ada khilaf di antara para ulama apakah dia wajib atau sunnah. Apakah dia wajib atau sunnah? Yang kuat dari pendapat para ulama, hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Mengapa? Karena riwayat yang banyak tentang meletakkan tangan ini, dan pada sebagian riwayat ada keterangan tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun dia perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah hadis Bukhari dan Imam Malik dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ia berkata, "Kana an-nasu yu'maruna an yada'a ar-rajulu yada al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi as-salah." Kata beliau, adalah manusia diperintahkan untuk meletakkan seorang laki-laki, al-yad al-yumna, tangan kanannya, ala dhira'ihi al-yusra, di atas dhira', di atas tulang hastanya yang kiri, fis salah, dalam salatnya. Ini hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'i. Pada kalimat kana an-nasu yu'maruna, adalah manusia diperintah. Manusia siapa maksudnya sini? Manusia. Apa yang maksud manusia sini? Kana an-nasu, ya, para sahabat, para sahabat secara khusus, meskipun dia mencakup umum kepada orang-orang yang datang sesudah mereka. Kana an-nasu yu'maruna, nah, pastinya ada yang merintahkan, ya kan? Karena ini bentuknya bentuk majhul, ya kan? Yu'marun, siapa al-amir, manil amir, siapa yang memerintahkan? Tidak ada lain adalah sahibu syariah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan dalam riwayat Ibnu Abbas yang sahih dari beliau, ia berkata, inna ma'asyir al-anbiya kanu yu'maruna, adalah para nabi, mereka diperintahkan untuk marfu' kepada nabi, bahwasanya kami inna ma'asyara al-anbiya, kami para nabi, umirna, kami diperintahkan untuk an-nada'a aymanina ala syama'ilina, kami diperintahkan untuk meletakkan tangan kanan kami di atas tangan kiri kami. Ini hadis Ibn Abbas dan ini sahih, ya, yang menunjukkan dia adalah perintah kepada para nabi, dan perintah kepada nabi adalah perintah kepada umatnya. Perintah kepada umatnya. Jelas, ya? Perintah kepada Nabi adalah perintah kepada umatnya. Dan jangan dikatakan bahwa perintah kepada Nabi adalah perintah secara khusus. Tidak. Ya? Tapi kalau kita dapatkan keterangan-keterangan bahwa bersedekah ini pun wajib bagi umat. Artinya bahwa dia adalah hay'ah. Sikap yang diperintahkan dalam sholat. Maka berarti ketika itu perintah wajib bagi para Nabi, maka dia pun wajib bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hukumnya wajib. Setelah itu,
setelah bersedekap, maka kemudian kata Syekh, "Tsumma yaqra'u aqiba at-takbiratul ula Fatihah al-kitab wa suratan." Kemudian ia membaca setelah takbir yang pertama, yaitu takbiratul ihram, yang mengangkat tangan dan bersedekap sesudahnya, Fatihah al-kitab wa surah. Dia membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Surah yang lain. Adakah doa iftitah? Ya. Tidak ada. Sebagian ulama mengatakan baik untuk mendatangkan doa iftitah sebagaimana salat-salat yang lainnya. Tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih dekat dan kuat adalah pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan membaca doa iftitah. Ya. Tatkala kita dapatkan rukuk dan sujud tidak ada pada salat jenazah yang dia menunjukkan takhfif, ringanan, ya kan? Ya. Di samping hikmah yang lain, karena bahwa kita sholat menghadap kepada jenazah dan Allah melarang atau Nabi melarang, ya Allah melarang kepada Nabi-Nya untuk seorang sujud kepada orang lain. La yang begini ahadin ayya sudah li ahadin, tidak boleh seorang pun sujud kepada seorang yang lain, baik dia hidup maupun sudah meninggal, tidak boleh sujud, kan? Ya, maka tatkala itu tidak ada bentuk ruku dan sujud dalam sholat jenazah. Di samping bentuk takhfif tadi, keringanan. Jika ruku dan sujud diringankan, apalagi doa iftitah. Ya. Maka doa iftitah tidak dibaca. Dan kemudian dibaca langsung surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Ya. Surah apa saja yang sah dengannya sholat tersebut. Dan ingat bahwa apa hukum membaca surah Al-Fatihah? Ya. Apa hukumnya? Salah. Rukun. Ya. Apa hukumnya membaca surah Al-Fatihah? Rukun. Artinya batal salat jika ditinggalkan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, artinya lupa. Kenapa? Tanya dari hadis Ubadah bin Shamit. Rasul mengatakan, "La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Ya. Maka keterangan juga dari Aisyah ketika dia menjelaskan tentang orang yang tidak membaca Al-Fatihah dalam salatnya, bahwa salatnya khidaj. Salatnya terputus, ya kan? Maka keterangan menunjukkan kepada kita hukum membaca surah Al-Fatihah rukun dalam salat jenazah seperti rukun dalam salat-salat yang lainnya. Tentunya ini adalah qaulur rajih dalam pendapat yang kuat di antara para ulama, yang dia adalah pendapat Imam Syafi'i dan satu riwayat dari Imam Ahmad, dan dia adalah pendapat ahlul hadis, ya. Adapun ma'ruf kita tahu adanya pendapat yang mengatakan bacaan imam cukup sebagai bacaan bagi makmum dalam salat jahr, ya, bagi dalam mazhab Imam Ahmad dan Imam Malik, dan sebagian mengatakan sudah cukup bacaan imam bagi makmum meskipun salat sir menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi yang rajih pendapat Imam Syafi'i dan ahlul hadis bahwa apa? Rukun, ya. Adapun surahnya dia bukanlah rukun, ya. Dan tentang dalil secara khusus, ini secara umum. Adapun dalil secara khusus tentang disyariatkannya membaca Al-Fatihah dan surah adalah keterangan dari Talha bin Abdullah bin Auf. Keterangan dari Talha bin Abdullah bin Auf, riwayat An-Nasa'i, ia berkata, "Shallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ala janazatin." Aku salat di belakang Abdullah bin Abbas salat jenazah. Faqara bi Fatihatil Kitab wa surah. Maka ia pun membaca surah Al-Fatihah dan surah yang lain. Wa jahara hatta asma'ana, dan ia menjaharkan suaranya hingga ia memperdengarkan kepada kami. Menunjukkan bolehnya menjaharkan salat jenazah. Falamma faragha, tatkala beliau telah selesai dari salatnya, akhadtu bi yadihi fa sa'altuhu, aku pun memegang tangannya dan aku bertanya kepadanya,
Faqala, maka ia berkata, innama jahartu lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun. Maka Talha bin Abdullah bin Auf memegang tangan Abdullah bin Abbas. Maksudnya apa? Menanyakan mengapa Abdullah bin Abbas menjaharkan suaranya. Menjaharkan suaranya. Maka berkatalah Ibn Abbas menyebutkan alasan tentang jahar tersebut. Innama jahartu, aku menjaharkan suaraku ini. Lita'alamu, agar kalian mengetahui anna haqqun wa sunnah. Bahwa dia adalah hak, benar. Dan bahwa dia sunnah. Ya sunnah Nabi. Menunjukkan ini marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sunnah sahabat, tapi sunnah Nabi. Ya, artinya tariqah Nabi. Metode Nabi dalam melaksanakan surat jenazah itu membaca surah Al-Fatih dan surah yang lain. Ya. Kapan dibaca surah Al-Fatih ini? Ya. Setelah takbiratul ula. Kenapa? Karena itu yang warid, yang itu yang zahir dari perkataan aku sholat di belakang Ibn Abbas dan dia membaca Al-Fatihah. Sholat pasti dibuka dengan apa? Takbir. Ya kan? Pasti dibuka dengan takbir. Seperti hadis Ali bin Abi Talib. Tahrimuha at-takbir. Maka pasti dibuka dengan takbir. Maka tidak perlu disebutkan takbirnya. Dan langsung disebutkan kemudian masalah Al-Fatihah. Mengisyaratkan bahwa Al-Fatihah ini dibaca pada takbir yang pertama. Setelah takbir yang pertama, tidak ada yang lain. Ya, jelas ini? Baik. Jadi terdapatkan faedah bahwa dia ada sunnah Nabi membaca Al-Fatihah dan surah pada setelah takbir yang pertama, juga faedah bolehnya menjaharkan. Dan ini dipakai oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dia mengatakan inilah perkara yang banyak diingkari oleh sebahagian madzhab, di mana mereka mengingkari jika imam suatu ketika menjaharkan bacaannya dalam salat jenazah. Maka sesungguhnya boleh jahar itu. Tetapi ingat bahwa dia disyariatkan dalam rangka mengajarkan. Dalam rangka mengajarkan. Ya. Atau mengingatkan jemaah akan bacaan salat jenazah. Ya. Adapun jika mereka adalah orang-orang yang faqih atau orang-orang yang memahami. Atau sudah terbiasa. Sudah rutin melaksanakan dan sebagainya. Maka tidak perlu lagi dijaharkan suara dalam salat jenazah. Jelas ya? Mengapa? Karena adanya keterangan dari hadis Abi Umamah bin Sahal. Dari hadis Abi Umamah bin Sahal sahih riwayat An-Nasa'i. Ia berkata, "As-sunnatu fi salati 'ala al-janazah an yaqra'a fi takbiratil ula bi ummil Qur'an mukhafatan, thumma yukabbiru thalathan wa taslimu inda al-akhirah." Kata Abi Umamah bin Sahal, sunnah dalam solat jenazah, bahwa seseorang membaca takbiratul ihram, dalam takbir yang pertama, Al-Fatihah mukhafatatan, ya, itu apa? Dalam bentuk merendahkan suara. Wala tukhafit bihi, wala tajhar bil qawl, apa? Mana dalam ayat wala tukhafit bihi wabtaghi baina dhalika sabila, tentang larangan atau teguran kepada orang-orang yang berzikir kepada Allah dengan suara yang jahar, suara yang keras. Wala tukhafit bihi, mana yang dia ayat yang dibacakan oleh Nabi ketika mendengarkan Umar bin Khattab membaca salat dalam salat lainnya dengan suara yang keras, sedangkan Abu Bakar As-Siddiq membaca dengan suara yang pelan dan halus. Maka Nabi mengatakan, adapun engkau wahai Abu Bakar, tinggikan suaramu. Adapun engkau wahai Umar, rendahkan suaramu. Nabi membacakan ayat ini. Bagaimana? Wala tukhafit bihi. Dan jangan wala tajhar bi salatika wala tukhafit bihi. Astagfirullah, saya agak kurang hafal apa ayatnya. Ala kulli hal, bahwa mukhafatah artinya apa? Al-khifah, artinya sir. Ya. Tsumma yukabbiru salatan, kemudian beliau membaca takbir
tiga kali dan salam indal akhirah pada takbir yang terakhirnya setelah takbir yang terakhir. Ya, ini perkara yang kita dapatkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i. Setelah diketahui, maka tadi takbir pertama membaca Al-Fatihah dan surah, thumma yukabbiru takbirat tsaniyah, kemudian ia bertakbir dengan takbir yang kedua, wa yusalli 'alan nabi, dan kemudian berselawat bagi nabi. Seperti yang disebutkan dalam hadis Sahal Abi Umar bin Sahal tadi, bahwa annahu akhbarahu rajulun min ashabin nabi, bahwa mengabarkan kepadanya seorang dari sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam, anna sunnata fis salah, bahwa sunnah dalam salat jenazah yukabbir al imam, bahwa imam bertakbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, kemudian imam membaca al-fatihah setelah takbir yang pertama, sirran fi nafsihi, dengan sir pada dirinya, thumma yusalli ala nabi, kemudian ia bersalawat kepada nabi, bersalawat pada takbir yang kedua. Doa lil janazati fi takbirat al-thalathi, dan kemudian ia mengikhlaskan doanya dalam takbir yang ketiga, dan tiga takbir yang berikutnya. La yaqra'u fi syai'in minhunna, tidak membaca sedikit pun dalam takbir tersebut. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian dia pun mengucapkan salam sir juga terhadap dirinya. Jadi di sini ada berapa takbir kalau begitu? Ya, imma lima takbir atau empat takbir. Itu apa? Kalau lima berarti takbiratul ihram, Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah dan surah, takbir lagi, kemudian salawat, setelah itu takbir lagi, kemudian doa. Dalam tiga doa yang, dalam tiga takbir yang berikutnya, berarti berapa? Lima, kan? Ya. Karena setelah takbir yang kedua yang membaca salawat, maka tiga takbir yang lainnya diikhlaskan doa. Diikhlaskan doa, berarti berapa takbir? Lima, ya kan? Atau makna yang lain itu apa? Takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah dan surah, dan takbir salawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, kemudian mendoakan si mayit. Kemudian mendoakan si mayit. Jadi maksudnya apa? Wa yukhlisud du'a, dia mengikhlaskan doanya dalam takbir yang tiga, maksudnya termasuk takbir yang kedua. Itu dalam salawatnya. Setelah salawatnya dia mengikhlaskan doa. Meskipun ini agak jauh dibanding yang pertama. Wallahu a'lam. Tetap ingat bahwa telah waris dari nabi, kebanyakan takbirnya adalah empat takbir, termasuk takbiratul ihram. Thumma ya'ti bi baqiyatil takbirat, kemudian ia mendatangkan takbir-takbir yang lainnya. Wa yukhlisud du'a fiha lil mayyit, dan ia mengikhlaskan doanya kepada si mayyit. Berdasarkan hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi bersabda, "Idza shallaitum 'alal mayyiti fa ikhlisu lahu ad-du'a." Jika kalian mensolatkan jenazah, maka ikhlaskanlah baginya doa. Ikhlaskanlah baginya doa. Tentunya dalam semua solat kita, kita diperintahkan untuk ikhlas dalam setiap amal perbuatan kita. Apalagi dalam hal doa, mengurnikan doa kita kepada Allah dan menghadirkan hati kita ketika kita berdoa tersebut. Tetapi tatkala solat jenazah adalah mendoakan jenazah yang akan segera berhadapan dengan alam barzakh, maka ketika itu semakin disyariatkan mengikhlaskan doa baginya. Kenapa? Karena inilah yang diharapkan dari seorang yang masih hidup, dari kerabat keluarga maupun sahabatnya. Apa itu? Didoakan setelah dia wafat. Kenapa? Karena setelah wafatnya tidak mungkin lagi dia bisa beramal dengan amal kebajikan. Ya. Wa yad'u fiha bima thabata anhu sallallahu alaihi wasallam min al-adiyah. Kemudian ia berdoa dengan apa yang sabit dari nabi dalam doa bagi jenazah. Di antaranya hadis Auf bin Malik ketika ia bercerita, aku salat di belakang nabi sallallahu alaihi wasallam, fa habibtu min du'aihi wa huwa yaqul. Maka aku pun menghafalkan di antara doa nabi ketika ia berkata, Allahumma qillahu warham. Ya, dan tentunya jika jenazahnya wanita, maka dirubah khitabnya menjadi apa?
Allahumma fillaha warhamha wa'afiha wa'fuhanha wa'kirim nuzulaha wa'wassi madakhalaha wa'ksilha bilmai wa'staji walbar wa'naqiha minal khataya kama naqaita sabul adja minal das. Ya apa, kemudian apa lagi? Allahumma abdilha daran khairan min dariha, kalau dia perempuan abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa idhu min adzabil qabr wa min adzabin nar. Ya, dalam untuk wanita para ulama mengatakan tidak dibaca kalimat wa bilhu zawjan khairan min zawjihi, bahwa ini hanya untuk laki-laki. Wallahu alamu bissawab. Ala kulli hal, ini yang sabit dari Nabi. Juga doa yang lain yang warid yang sangat banyak, ya, ada sekitar 4 atau 5 riwayat tentang doa. Juga ada doa bagi anak yang kecil yang meninggal, ya, yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau warid dari perbuatan para sahabat, ya, seputar mendoakan anak kecil yang belum balik dalam salat jenazah maupun dalam doa-doa yang lainnya, ya. Maka semua tersebut atau semua doa yang tadi dibaca, ya, di-share atau dibaca. Dan kemudian perkara yang berikutnya, wa du'a baina takbiratil akhirah wa taslim masyru'un. Perkara yang berikutnya bahwa doa di antara takbir yang terakhir dengan salam ini juga disyariatkan. Ya. Dan ini berbeda dengan pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan bahwa ketika akan salam dalam takbir yang terakhir maka tidak ada doa. Dia bertakbir saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian langsung Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, sekali Assalamualaikum saja, ya. Maka ini pendapat kebanyakan ulama. Tetapi kita dapatkan keterangan yang menunjukkan bahwa disyariatkan pula berdoa di situ. Di antaranya adalah riwayat yang tadi telah lalu, hadis Abu Umamah bin Sahal, ketika dia mengatakan bahwa dia mengikhlaskan doa pada 3 takbir yang tersisa, termasuk takbir yang nanti akan ditutup dengan salam. Ya. Dan keterangan hadis yang khusus adalah hadis Abi Ya'fur dari Abdullah bin Abi Aufa. Dari Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu taala anhu qala, ia berkata, syahidtuhu wa kabbara ala janazati arba'. Abu Ya'fur bercerita, aku menyaksikan, menghadiri Abdullah bin Abi Aufa. Jadi dia ikut bersama Abdullah bin Abi Aufa. Syahidtuhu, aku menyaksikan dia dan dia bertakbir untuk jenazah 4 kali. Summa qama sa'atan, kemudian ia berdiri sesaat, yad'u, ia berdoa. Summa qala, kemudian ia berkata setelah salamnya, ia berkata, atarauni kuntu ukabbiru khamsan, berkata Abdullah bin Abi Aufa, apakah kau lihat saya takbir 5 kali? Qalula, kata para tabi'i, tidak, cuma 4 kali saja. Qala, berkata Abdullah bin Abi Aufa, inna Rasulullah kana yukabbiru arba'an, Nabi juga bertakbir 4 kali. Ya, jadi syahidnya takbirnya 4 kali. Ya. Dan yang penting bahwa di sana Abdullah bin Abi Aufa berhenti setelah takbir yang terakhir sebelum salam, sesaat yad'u, ia berdoa. Menunjukkan doa pun disyariatkan di situ. Doa pun disyariatkan. Kemudian setelah itu tentunya dia salam. Salam sebagai penutup salat jenazah dengan 2 salam ke kanan dan ke kiri seperti yang sahih dari riwayat Al-Baihaqi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala thalathu khalalin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhunna tarakahunna an-nas. 3 perkara, kata Abdullah bin Mas'ud, 3 perkara, 3 sifat yang Nabi kerjakan tetapi ditinggalkan oleh kebanyakan manusia. Ihdahunna, di antaranya, satu di antaranya adalah apa? At-taslimu ala janazati mislu taslimi fi shalah. Itu salam dalam salat jenazah seperti salam ketika salat. Artinya apa? 2 kali seperti salat, ya, bahwa atau 1 kali seperti salat, ya. Dan lafaznya gimana?
Ini seperti salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Assalamualaikum. Dan assalamualaikum. Ada empat riwayat tentang salam yang sahih dalam salat. Pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap kiri dan kanan. Kedua, lengkap ke kanan kurang ke kiri, warahmatullah saja. Yang ketiga, kurang di kiri hanya sampai warahmatullah ke kanan, kurang ke kanan warahmatullah saja, dan ke kirinya lebih kurang lagi, itu assalamualaikum. Dan yang terakhir, assalamualaikum satu kali saja. Ya, itu yang warid dalam surat Nabi, seperti dalam surat-surat Nabi setelah kita bahas dahulu. Ya, baik. Kemudian wa yajuzu al-ikhtisaru ala taslimati al-ula faqat, dan dibolehkan mencukupkan dengan salam satu kali saja. Seperti dalam Al-Hakim dan Baihaqi dari hadis Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama taslimatan wahidah. Dari Al-Hakim dan Baihaqi, Abu Hurairah bercerita bahwa Nabi salat kepada suatu jenazah, maka dia bertakbir 4 kali, maka dia pun kemudian salam satu salam saja. Menunjukkan salam satu kali juga sah, ya. Dan salam dua kali juga boleh. Dua-duanya warid dari Nabi dengan bentuk-bentuk yang telah disebutkan tadi. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai di sini pembahasan tentang masalah salat jenazah. Mudah-mudahan kita dengan ini semakin mengetahui tentang tata cara pelaksanaan salat jenazah, sehingga tentunya kita ketika melaksanakan salat jenazah tidak lagi ada keraguan dan kebimbangan seputar bahagian-bahagian yang akan kita laksanakan dalam salat jenazah, sehingga dengan demikian kita hanya berfikir dan berkonsentrasi dalam doa kita kepada jenazah. Tidak lagi berfikir, sebentar ini baca apa lagi, ya, atau apa lagi, tidak ada, ya. Kita sudah punya gambaran tentang salat jenazah, sehingga yang kita pikirkan adalah apa? Bagaimana kita mengikhlaskan doa kita kepada jenazah. Sekali lagi, yang diharapkan oleh jenazah adalah doa kita. Doa kita. Wallahu a'lamu bissawab. Mengulangi berlapat. Ya. Ya, tidak disebutkan tentang masalah dilepaskannya tangan. Yang jelas bahwa ketika salam telah selesai, maka ketika itu telah selesai pula salat. Tentunya warid seperti khilaf seputar masalah salam dan isyarat. Ya. Kapan isyarat ditutup? Apakah isyarat ditutup setelah isyarat begini? Ditutup ketika kita salam, assalamualaikum, assalamualaikum, atau salam terus, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru ditutup. Ya, maka seputar itu pula pembicaraan dalam masalah ini. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas jangan sampai ketika menurunkan menggerakkan tangan seperti ini. Ya, kenapa? Karena ada hadis riwayat Muslim yang melarang dari perbuatan seperti itu. Ya, ketika Nabi melihat para sahabatnya menggerakkan tangannya setelah salam ketika sholat, Nabi mengatakan mali arakum tarfa'una aydikum kaznabi khairis syumush. Mengapa kalian aku lihat mengangkat tangan kalian seperti ekor seperti buntut kuda yang kepanasan. Ya, kuda kalau kepanasan maka ekornya bergerak-gerak. Ya, maka Nabi melarang hal itu. Ya, yang dia kebanyakan masih dilakukan oleh sebagian kaum muslimin ketika dia salam dari sholat wajib. Assalamualaikum. Ya, padahal ini dilarang. Maka begitu pula ketika kita sholat jenazah, jangan sampai begini, ya. Tapi ya, kalau turun begini nggak apa-apa. Kalau sedih. Alam rufi wasit, tidak ada masalah dalam hal ini. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Riwayat salam satu kali lemah. Ya, 6. Ya, permasalahannya bagi yang melemahkan tentunya tidak mengamalkan. Ya kan? Syekh Al-Albani mensahihkan dari riwayat Al-Baihaqi memang, ya. 6. Bahwa dalam beberapa bahagian dari riwayat ada yang diperselisihkan dalam sifat salat ini, termasuk masalah salamnya. Sehingga sebagian ulama berpendapat bahwa salamnya hanya satu kali saja. Salamnya hanya satu kali saja. Ya. Yaitu hadis Abdullah bin Mas'ud ini lemah. Wallahu a'lam bishawab. Tapi seperti terbuka tadi bahwa ini Syekh Abdul Aziz bin Badawi
banyak mengambil tarjihat perojihan Imam Al-Albani seputar sahih dhaifnya hadis. Wallahu a'lam bissawab. Sehingga dia bawakan di sini. Barakallahu fiik. Sahih, riwayatnya sahih. Tapi apakah itu yang dibaca? Tidak. Boleh jadi antum membaca pada takbir yang keempat doa sebaliknya. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Adapun setelah selawat takbir, maka antum boleh baca. Allahumma la tuharrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu. Allahumma man ahyaitahu minna fahi 'alal iman wa man tafahhu minna fatahu 'alal islam, ya. Atau doa yang lain. Allahumma fil li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saqina wa sabina, ya. Maka tidak jadi masalah, tidak ada tertib, tidak ada urutan yang perlu kita atur sedemikian rupa dalam salat jenazah tentu saja. Cuma memang semakin banyak lafalnya, semakin kuat maknanya, semakin baik bagi jenazah. Maka tidak ada keraguan dari sisi makna, maka hadis Allahumma ighfir lahu warhamhu itu lebih kuat, ya kan? Ya, karena doanya sempurna sekali. Ya, dari mulai diagungkan dia di kuburnya, ya, diampuni dosanya sampai di akhirat nanti. Ya. Tidak mengapa diulang. Jadi pertanyaannya, apakah boleh berarti kita mengulang doa tersebut berkali-kali? Tidak jadi masalah. Ingat bahwa doa dalam sholat ini cuma berapa saja, ya? Kalau tidak 3-4 saja atau 5. Paling terjadi perbedaan lafaz saja. Nah, kalau dilaksanakan, dipraktekkan takbir Nabi kepada Hamzah yang 9 takbir, kita kehabisan stok doa jadinya. Ya kan? Padahal tidak, ya. Dan ingat bahwa boleh juga seseorang mendoakan dengan doa-doa yang lain yang tidak warid dari Nabi jika dia tidak menghafalnya. Ala qadri wus'ihi. Ingat ya? Dan ini fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin. Jika seseorang ikut salat jenazah, ya, tapi tidak hafal atau belum sempat murojaah hafalan salat jenazah karena jarang dipakai, kan? Iya. Jadi pas mau dilaksanakan baru dihafal lagi, ya kan? Tidak sempat, waktu kepepet. Maka jangan dia kemudian mundur dari salat. Ah, saya tidak mau salat. Kenapa? Belum murojaah. Jangan, ya. Orang yang jenazah tadi sedang mengharapkan doa kita, ya kan? Maka kalau begitu, ikut dan bergabunglah bersama jamaah dan berdoalah semampu kita, meskipun dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dia, maafkanlah dia, mudahkanlah rezekinya, bukan, ya, akhir nuzulahu, ya, muliakanlah turunnya jadi di kuburnya, ya, semuanya, ya. Maka antum mungkin hafal sebagian dari doa-doanya dan terjemahannya, tapi kalimatnya persisnya kurang hafal, ya. Maka antum doa semampunya. Yang penting ikhlaskan di niat. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha tahu akan apa yang dibaca oleh hambanya. Manakala dia tidak mampu. Adapun jika dia mampu, maka dia datang dengan apa yang warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jika dalam takbiratul ihram, para ulama mengatakan, jika seorang tidak bisa menghafalkan takbiratul ihram, tidak tahu, dan dia hendak melaksanakan sholat, maka sah dia mengucapkan bentuk pengagungan kepada Allah dengan lafaz apapun, meskipun dengan bahasanya sendiri, bahasa ibunya, jika dia tidak bisa berbahasa Arab atau menggunakan dikir yang warid, itu Allahu Akbar tadi. Wallahu a'lam bishawab. Jika itu pada takbiratul ihram, apalagi pada doa-doa yang sifatnya doa kepada jenazah. Saya kira demikian cukup. Dan yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari syaitan, Allah dan sesungguhnya berkati. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.